Bapak, Ibu, Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati. Bulan Maret tahun 2020 adalah awal kasus COVID-19 pertama di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau senantiasa fokus melalui berbagai kebijakan untuk penanganan wabah ini, seperti penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, penyediaan sarana prasarana kesehatan, bantuan langsung tunai, bantuan khusus untuk kabupaten kota, dan berbagai stimulus ekonomi. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran sebesar 275,54 miliar yang diperuntukkan untuk dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi, pembayaran insentif tenaga kesehatan, pengadaan alat pendeteksi COVID-19, perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah Riau saat ini juga tengah gencar melakukan testing, tracing dan treatment, diantaranya meningkatkan ketersediaan kapasitas tempat tidur, isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sebanyak 40% dari total kapasitas tempat tidur. Keterisian ruang isolasi per 5 Agustus 2021 sebanyak 1.469 tempat tidur atau BOR 74%.